Ya, mulai. Jawaban dibagi dan tidak bisa dikontrol. Tendang langsung. Maksudnya bukan nomor 5 tadi, tapi bola. Ya, masih SD Kubing menggocek. Langsung saja ke gawang. Ya, bagus sekali. Tendangan ke gawang. Tanduk keluar. Maksudnya ke nomor 10 tadi. Cik-cik salah. Nomor punggung 3, maksudnya ke nomor 10 tadi. Serangan balik dari SD01 terjatuh di sana, tidak terjadi pelanggaran nampaknya. Iya, langsung. Iya, nomor 5 dengan sigap keluar ternyata. SDN Kuning. Iya. Maksudnya ke nomor 3 tadi. Iya, bagus sekali nomor 3. Hampir saja gol mengenai pemain Kuning. Iya. SDN Kuning masih. Iya, serangan balik nampaknya. Dengan cepat sekali backnya mundur ke belakang untuk mengamat. Dan hampir saya. Ya, belum. Belum. Dari SD Kup. Serangan balik. Bagus sekali dilakukan oleh kiper dari SD Kuning. Iya, SD01 mengotak-atik. Iya, maksudnya karena jelas sehingga tidak bisa diambil oleh. Langsung terbang. Iya, bola masuk. Itu strategi yang sangat baik untuk anak-anaknya. Iya. Dari kedua tim dan supporter juga memberikan support untuk kedua tim ini. Ya, diinformasikan untuk supporter dari SD01 tidak melewati betis dari SD Kubing. Ya, diinformasikan untuk ibu-ibu segera. Ibu-ibu, segera untuk di pinggir garis. Dan juga untuk pemain Kubing, jangan terlalu dekat garis ya, karena mengganggu wasit di pinggir lapangan untuk lewat. Tidak disentuh nampaknya dan tidak terjadi gol ya, karena tidak di atas. Iya, nomor 8 dengan si sama kuat nomornya. Iya,
skema dari kedua tim ini cukup baik. Sima. Handsball apa? Langsung ke gawang. Baik sekali. Dan bola kiper nampaknya. Ya, waktu di babak pertama berakhir dan akan dilanjutkan dengan babak yang kedua. Pertandingan akan segera mulai. Dan langsung keluar begitu saja bola. Ya, nampaknya pelatih dari SD 01 menginstruksikan yang sudah dan ternyata untuk menginstruksi anak-anaknya D 01 atas SD Kuding. Ya, terlihat supporter sangat antusias untuk mendukung kedua anak didik. Dan kami minta supporter untuk up. Mungkin tidak kalah untuk SD Kuding. Tidak jelas tadi umpan yang diberikan, maksudnya ke nomor 7 tadi, tapi melambung terlalu. Bola keluar. Ya, terjadi. Pung 10 dari SD Kuping tadi. Ya, terjadi hampir saja gol. Satu masih menekan pertahanan dari SD Kangen balik nampaknya masih bisa diantis SDN Kupi. Ya. Bagus sekali penyelamatan itu masih bisa di antisipasi. Tendangan. Ya, apakah akan terjadi gol di sini atau sebaliknya? Masih balik atau gol? Kita lihat. Bola dihalau ke depan. Hati-hati. Malah, ya bola langsung ke depan. Pelatih. Bola untuk. Ya diminta untuk. Dilakukan nomor 7. Ambil nomor 11 tadi.
setnya ke nomor 7 tadi. Ya, diinformasikan setelah ini akan ada pertandingan dengan SCP 02. Tayang dulu.